Sob, Cobar Sanggau adalah terminal BBM berukuran kecil yang berperan penting dalam menjaga pasokan BBM di wilayah Kapuas Hulu. Di sini, proses penyaluran BBM dari kapal yang dibawa ke BBM Pontianak disalurkan melalui mobil-mobil tangki di agen premium dan minyak solar atau APMS kepada masyarakat. Sobat, kembali lagi dengan Jelajah Energi. Setelah melihat titik supply, sekarang saatnya kita lihat lembaga penyalurnya di masyarakat. Tim Jelajah Energi sekarang berada di Putu Sibau, Kapuas Hulu. Dan inilah kondisi lembaga penyalur Pertamina kepada masyarakat. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. Sobat, tim Jajah Energi berkesempatan untuk datang ke acara peresmian Rumah Betang Raya Dori Empulor di Kabupaten Sanggau. For your information, Rumah Betang Raya Dori Empulor ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya upacara adat suku Dayak. Rumah Betang Raya Dori Empulor terletak di Dusun Sungai Mawang, Kabupaten Sanggau. Ya, warung kopi yang terkenal di Pontianak, namanya Warung Kopi Sukahati, terletak di Jalan Tanjung Pura nomor 17 Pontianak, tepatnya dekat persimpangan Parit Besar. Yang terkenal dari warung kopi ini selain kopinya yaitu roti srikaya dan pisang goreng srikaya. Kedai yang terkenal di kota Pontianak ini namanya Kedai Bakso Ikan Telur Asin. Kedai ini terletak di Jalan Walter Mongensi di Pontianak Selatan. Kedai ini sudah ada sejak 15 tahun yang lalu. Some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can miss.